Seorang guru di Semarang, Jawa Tengah menampar siswa karena diduga siswa menyimpan video porno. Video penamparan guru terhadap siswanya ini pun viral di media sosial. Seorang siswa di salah satu SMK negeri di Semarang, Jawa Tengah ditampar oleh guru. Siswa ini diduga menyimpan video porno dalam telepon genggam. Tak terima dengan tindakan oknum guru, pihak keluarga pun melaporkan ke Polrestabes Semarang atas dasar penganiayaan. Siswa terkait ditampar dan rambutnya ditarik sang guru di luar lingkungan sekolah. Sementara itu tak terima anaknya diperlakukan kasar. Pihak orang tua siswa berharap kasus ini ditindaklanjuti secara hukum. Gini, sebenarnya itu belum dilaporkan secara resmi. Jadi kemarin ke sini sifatnya masih laporan pengaduan, sehingga polisi belum bisa banyak melakukan langkah, tetapi masih mendalami laporan pengaduan itu benar atau enggak kejadiannya.